dengan cumannya sekarang saya tak ada. Saya tanya ni untuk ayah saya. Lepas tu dia tanya, ayah dah kencing manis dah berapa tahun? Saya cakap dah 3 tahun. Bacaannya berapa? Bacaannya dah 2 gram atau tinggi? Ada insulin tak? Cakap belum lagi, tapi lepas ni doktor cakap akan kena ambil insulin lah. Lepas tu dia kata, kalau ambil insulin, lama-lama nanti akan rosak buah pinggang. Lepas tu dia cakap, macam jenis ni dia kandungannya semua herba je. Daripada dia punya nasihat lah. Susah ambil insulin, kan? Ambil gilas, kan? You sebagai pendengar tadi, ada kebenaran? Sebab dia cakap boleh merosakkan buah pinggang, kan? So, highlight dapat? Boleh merosakkan. Ayat inilah isu yang ramai orang tak tahu masalah umat. Oh, siapa kau bahas? Siapa kau bahas? Takutkan dia. Yang kau nipu, kebenaran. Dia juga. So that's the way kita waktu ini baik kondom customer yang tenang. Macam ni tadi kan apa tadi? Sekarang mana dulu ada information lain. Yang ni kata tadi apa? Betul. Kita tak tahu betul-betul ni. Inilah customer sebenarnya dia tidak suka kita sekadar cakap nak barang untuk jual. Dia cukup menyampah. Dia nak kita bagi. Ibarat kita ni nasihat. Counselor. Sebenarnya dia suka kita counselor. Dia tak nampak kita menjual lah. Nampak kita nak membantu. Macam saya tadi, saya cakap harga. Seperti Kimi dah cakap harga pun. Oh, saya lupa yang buat. Yalah, saya lupa.